Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Preni Channel. Saya kali ini akan memasak menumis sayur kates ya teman-teman. Ini karena minyaknya sudah panas, saya goreng bawang dulu ya. Ini adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya 3-4 siung, bawang putihnya 2 siung. Ini ada tambahannya petai teman-teman, ada penyedap, ada kecap, dan bahan utamanya ini teman-teman, sayur kates. Saya masukkan dulu petainya ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan kaldunya. Kaldunya sesuai selera teman-teman saja ya. Setelah itu kecap. Kecap juga menyesuaikan saja teman-teman. Setelah itu saya masukkan bahannya ya. Aduk saja. Aduk terus teman-teman sambil menunggu. Masaknya 6-7 menit saja ya, tidak terlalu empuk. Ini sudah jadi teman-teman, sudah matang. Ini dia teman-teman hasilnya. Petainya nggak nahan teman-teman. Bikin lapar. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk saya. Serta aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan menonton video saya. Sampai jumpa.